Halo, selamat pagi, Lur. Kali ini kita mau quiz bareng BFP atau Banyumas Fun Peloton. Tapi sekarang sama isi. Jadi atlet-atlet juga ikut. Itu juga ada atlet nasional ya, Mas Dalton. Kalau ini kami biasa. Biasa sama Mas Tio. Halo. Dari Haji Barang ya, Mas? Dari Haji Barang. Mas apa, Mas? Didik. Mas Didik. Ini sama Mas? Tommy. Oke. Okay. Terima kasih, Mas. Sugeng Enjang. Punten, Mas. Pak, ikut, Pak. Monggo. Itu udah pada kumpul. Mungkin sebentar lagi berangkat ya, sudah jam 6:30 ini. Yuk. Kita udah start, Lur. Mak. Ini star yang di depan, yang atlet-atlet. Kita di belakang aja ya. Jadi nanti rutenya kita ke Abuaran, kemudian ke Manayo, terus ke Karang Jengkol, Balija. Halo. Lancar, alhamdulillah lah. Gimana ini BFP-nya sekarang gabung sama ISI ya? Ini collab straight lah. Collab ya? Oke. Rutenya Manayo aja, Manayo. Ini alun-alun. Ya. Sampai sebulan, ini Palanason. Ya. Terus sebulan. Ya. Kita sampai di Manayo. Nah. Finish di Trekomanggur. Oke. Coba nanti ya, bagaimana? Kalau saya mending di belakang. Aduh, ada waktu nanti untuk kita kebut-kebutan. Tapi nanjak rutenya ya? Iya, nanti. Aduh, parah. Oke. Rutenya jarang. Jarang. Rute desa tapi lumayan. Tuh, atlet-atlet muda tuh, kecil-kecil. Sepedanya juga size-size mini. Nanjak ini jalannya malah gravel, RP buat gravelan ini. Tapi katanya mau nanjak lagi nih kiri. Ini sekilo lagi ternyata masih nanjak lur. Ayo semangat. Yang penting orang nuntun, orang mandek. Orang mandek. Ini berapa? 34 apa? Belakang? 28. 30. Depannya? Depannya compact. Nah, itu. Mas Purbalingga ini. Ayo! Tuh tanjakannya, guys. Tanjakannya, lihat. Ayo! Benar-benar. Ayo, jangan itu juga banget, guys. Tanjakannya, guys. Kayak gitu tuh, guys. Aduh. Ambiar. Alhamdulillah lolos tanpa berhenti, tanpa nuntun. Kapan-kapan kita ulangi lagi tanjakannya. Tenang,
Bapak wis tak wakilan yang iki. Lulus dan lulus. Ya 100 meter lagi minus 50. Ini lagi pringgo kok. Prime kan, Cep, dari pinga. Nah. Orang nang sing aku pesawat. Orang nang. Ya, bukan. Loh, Cak Bas. Nih, tim yang tidak kuat tanjakan. Biasane iki janjane baturaten lho, biasane baturaten brio. Yuk, sekarang mau foto-foto dulu. Kawasan ya. Lebu YouTube nyong ngene iki. Halo Mas. Capek Om. Gimana? Tanjakannya mantap. Nih ada ada strong ini. Tadi nonton enggak? Iya. Nonton? Enggak ya? Enggak. Wis strong, strong. Teman-temannya pada nonton lo di bawah tadi lo. Iya. Disurung motor bareng. Yuk foto-foto dulu nih. Turunnya jalan kaki aja lah. Iyalah. Lepas aja yang turunnya nuntun aja. Kayaknya sepatunya lepas ya. Nek aku enggak lah. Lepas bae Mas Agus. Rusak. Tim nuntun kalau turun. Nuntun. Masa nanjak nuntun, mudu nuntun. Penting kan nanjaknya kuat kok. Turun kan hanya bonus. Kita kumpul-kumpul dulu nih. Ngeteh-ngeteh. Biar kalian itu minimal prestasinya seperti Mas Bentong. Syukur lebih ya. Demikian dari saya, rekamannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan memberikan sedikit tips untuk yang mengalami spiker masa ini, apa yang mengalah, yang sudah mengalah. Intinya semua itu latihan, latihan sama kompetisi. Semakin banyak latihan, semakin banyak kompetisi, maka kemajuan di dunia persepeda. Pertama itu latihannya kalau sendiri-sendiri bosan, itu berat. Latihannya berat. Jadi minimal 3 orang atau 4 orang. Kalau latihannya bareng-bareng, otomatis mah. Oke, teman-teman. Cepat-cepat aja. Terus cari rute-rute atau jalan yang bahasanya kendaraan. Yang bahasanya kendaraan. Nah, sekarang juga banyak macam perlombaan untuk kelas master. Kelas master sekarang. Jadi saya mulai sepedanya di rumah tadi saya di Sidoarjo, karena di sana ada senior. Kalau yang mau tahu, Mas Projo Waseso. Ya, Mas Projo itu yang mengarahkan saya ke supaya jadi ya. Terus saya pertama bingung gitu. Maksudnya goes kan buat seneng aja gitu, bukan buat balapan. Awalnya seperti itu, tapi karena saya lakuin tiap hari, ikut kompetisi, dikenalkan kompetisi, akhirnya seneng. Akhirnya senang sampai sekarang. Nah,
ya, satu tangan bisa, nanti berhenti lagi 30 detik, kakinya yang satu diangkat ya. Angkat ya, 30 detik nanti satunya lagi, ya, itu membentuk otot kecil. Seperti kalau lontaknya, lontaknya nanti bisa dibentuk sangat banyak. Kita tinggal, acaranya belum selesai sebenarnya, tapi kita pulang duluan karena acara. Yuk tuh Mas, makasih ya fotonya ya. Itu nanti fotonya di mana itu? Ke Mufid ya? Oh ya, oke, makasih ya Mas ya. Ini kita ada barengannya mau turun, sekalian ikut. Sampai ketemu lagi di bos berikutnya, yuk.